Dia sepintas jadi kayak mirip Baung Jaksa ya. Sepintas loh. Iya. Itu di belakang cewek cakep siapa? Itu seller arwana. Godain dong. Enggak ah. Kenapa? Saya gak suka cewek. Lalu sukanya laki? Iya, soalnya saya kan ngejar-ngejar cewek gak dapet-dapet Bang Julik. Iya. Lah itu kan susah itu cewek. Akhirnya saya sadar, mungkin jodoh saya lihat, laki-laki Bang Julik. Lihat gayanya, lihat. Iya, gila. Susan kalau gede. Mau jadi apa? Kang Ikan, Om. Apa gampang? Gampang. Gak yang susah? Kagak ada lah. Yang susah bayar sate ya? Bayar sate yang susah. Wih, dia jual arwana, bro. Yardini Pego, Mat. Enggak, Om, itu beda lagi, Om. 165, Om. 165. Di penghujung bulan Februari, kita mampir ke lapaknya Bang Rahmat lagi ngelamun aja dan Bang Agung. Woi, ngelamun baik woi. Iya, Om Culik. Kenapa? Saya makan. Mm-mm. Belum bayar. Pusing mikirin. Maksudnya suruh gue bayar? Enggak sih, cuman ya pikiran aja lah. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, itu di belakang cewek cakep siapa? Itu seller arwana. Godain dong. Godain, enggak ah. Kenapa? Saya gak suka cewek. Lalu sukanya laki? Iya, soalnya saya kan ngejar-ngejar cewek gak dapet-dapet Bang Julik. Iya. Lah itu kan susah itu cewek. Akhirnya saya sadar, mungkin jodoh saya lihat, laki-laki Bang Julik. Lihat gayanya, lihat. Iya, gila. Susan kalau gede. Mau jadi apa? Kang Ikan, Om. Paralumat. Aduh. Dan ini ada yang menarik sebetulnya. Ikannya biasa dijual di lapaknya Bang Rahmat. Bang Rahmat itu sebetulnya ada manajernya. Manajernya sono bagus. Manajernya siapa sih? Lo Pak Kang Agus? Dia ya. Saya mau bos. Ini ada, ternyata dia stok Tiger Eel banyak. Banyak, Bos. Karena minggu kemarin kita habis review Tiger Eel dan dia masih tetap menyediakan, walaupun 1-2 dia tetap bawa. Ini menarik banget Tiger Eel, sumpah menarik banget. Dia bisa jadi tankmate yang setia sebetulnya. Dan untuk ngerawat, ayo Mat, woi, ngerawat ini susah apa gampang? Gampang. Nggak ada yang susah? Kagak ada lah. Yang susah bayar sate ya? Bayar sate yang susah, itu pusing. Tiger Eel ini Morai, bro. Morai Tiger Eel size-nya lumayan. Yang kemarin sekitar 30 cm, ini 25 cm siap nih. Reseman-reseman. Ini jual berapa ya? Itu 220, Om Culik. Lah, minggu kemarin 225, ini murahan goceng. Ya, biar cepet aja, Om Culik. Biar cepet aja murahan. Bayar sate. Bayar sate. Ini murah, bro. Dan ada di lapaknya Bang Rahmat. Jadi Bang Rahmat ini banyak main ikan alam. Dan yang paling gua suka, lah ini apa ini? Maser. Iya. Hah? Iya. Ini. Apa? Aktif. Apalah aktif, Pak? Aktif, Bos. Iya, kayak kapiat dia. Schooling dia, nggak bisa diem. Dan dia perenang yang tangguh. Ini apa, Mat? Maser. Hah? Maser. Maser ya? Iya. Maser apa ini? Saya nggak ngerti. Ini Maser apa ikan dewa? Ikan dewa kali ya? Ikan dewa masih begini. Sama apa beda sih? Dewa itu maser ya? Temennya dewa ikan sultannya raja. Wah. Ini belum dijual? Itu 150, Om Culik. 150 ini kan apa ya? Aduh. Hah? Coba teman-teman komen deh, gue jadi lupa juga. Bos, itu. Baramundi. Oh, Baramundi. Tadi udah nanya. Dikasih harga berapa ya? Dikasih harga berapa Baramundi tadi? 20 paling
Sekarang tengah-tengah dah sama jepang dah. Coba ada ngimpi ya kan. Oh, jadi ini tadi lu kasih harga berapa? Pego. Itu udah kipan lama Om Culik, udah sebulan. Terus ditawar cepek. Lu minta 120. 120. Iya. Omnya kekeh tetap cepek. Jadi kita main jeban. Akhirnya main di tengah. Ayo, 110. 10.000 lagi. Ini konten, Bos. Ini karena konten, coy. Konten. Ini biasanya memang pegoin kayak gini, Om. 120 itu udah murah, tapi kalau dikasih 110 banget ini. Udah, angkut lah. 110 ya. Ayo, Bos. Angkut, Bos. Angkut. Tersen. Ya minimal digigit. Itu dibelanja apa aja itu? Tuh RPP gua bawain tuh. Oh, balasan. Tahu gua. Inilah. Amanin aja dulu. Ini size berapa ini, Mat? Size 25 udah diukur kering, Om. Size 25 udah diukur kering. Aman, Om. Saya ada videonya di Komtek Pibas. Pibas sama perot yang biru sama aligator. Aman. Saya punya videonya. Mana perot biru? Itu perot biru. Ada, Mat. Kerendam blau itu. Sekalian aja. Perot biru berapa? 50 aja, Om. 50.000. Dia bisa berubah jadi putih gak? Jadi putih. Pakai backlit. Kalau backlit untuk, bener. Kalau untuk aslinya itu kan perot suntikan, Om Culik. Iya. Jadi untuk menjaga kestabilan warnanya biar gak hilang birunya, pakai pelet, Om Culik. Pelet yang bagus. Iya. Kalau gak pakai pelet, dia berubah. Jadi birunya hilang, dia jadi kuning, Om Culik. Saya udah ngalamin soalnya. Kuning. Jadi kuning, Om Culik. Tapi ini cakep ini. Bulat banget. Itu apa itu? Ini pibas, Om Culik. Pibas apa? Pibas apaan ini? Mono, Om Culik. Oh, dua-duanya mono? Iya. Berapa duit ini mono? Berapa duit? 150. 150. Satu apa dua? Dua. Anjir. Jadi gini, Om Culik. Di saya itu, pelanggan-pelanggan saya kalau udah bosen, bisa nitip jual di sini kalau sama saya. Nanti lu jualnya berapa? Ya sesuai yang punya bilang pego ya pego. Lu dapat berapa? Ya setelah yang punya dikasihnya berapa? Oh begitu. Daripada ikan dibuang ke sungai. Benar. Ini punya nih. No. Ini punya. Nih. Iya. Jadi saya nerima ini karena sering bayar cerita. Gua punya tuh bang dulu ikan gitu kemana? Gua buang ke kali. Karena banyak cerita buang ke kali. Mending kalau bosan mas ini dah gue bantu jualin aja. Nah ini coba kita lihat lagi pego 2 ini keren banget. Hitungannya 150.000 175. Kan pego 2 170.000 100.000. Oh gitu. Oh karena gedean ya. Kan oh, iya. Kan pego. Iya. Ini sa, ini 70.000, lu masih untung 20.000 ditambah sama komisi gitu lebihin. Oh begitu. Iya. Emang marketing yang Culik luar biasa. Iya. Keren. Dan ini size-nya gede loh, Bro. Ini gede. Yang satunya gedenya itu udah masuk 22 cm ada. Yang kecilnya ini masuk 18 19 mau 20. Keren. Murah. Hajar. Hampala berapa? Hampala yang ini 25 cm up, Om Culik. Aku jual 200, Om Culik. 200 ya? Iya. Buntal retik. Buntal retik? Iya, bro duit. Buntal retik itu di 150 aja. Itu Oscar gede banget, bro duit. Oscar jual berapa ini? Samain aja 150, Om. Ini jenisnya, aduh apa? Paris. Paris. Albino ya? Iya, apa batik albino? Kayak Paris tapi kayak batik, dibilang batik tapi kok rapet banget, dibilang Paris rintiknya kurang halus. Pokoknya murah lah, 150.000 ada 4 sampai 5 jari. Ada, wih dia jual arwana bro. Yardini, pego mat. Enggak Om, itu beda lagi Om. 165 Om. 165 ya? Iya. Gue nembak-nembak aja, pego, dia gak marah tapi... Enggak dong, kan ukurannya beda. Ini masuk, ada gak 10? Ada Om. Albinonya berapa ya? Albinonya 170 Om. Aerator. Wajib ya? Iya. 170 Om. 170. Sebetulnya, aduh jatuh. Sebetulnya yang paling menarik di lapak dia ini, kenapa kita... review lagi, kemarin kan beberapa saat lalu baru kita review. Kamu minta-minta ya? Iya Om, buat makan Om. Minta makan, apa minta duit?
tangkum. Ini ada black lancer. Langka ini bro, black lancer. Marble lancer banyak. Kalau black lancer, sumpah. Gua aja nggak setiap ngonten tuh ada dia. Tapi nanti. Yang menarik juga ada red fepeng. Ikan sultan. 250 ribu. Diskon 50 leh. 200 ribu. 200 ribu aja. Dapat size 10 senti. Eh ini kok kayak SSB ya? Kayak pendek ini ikan. Iya kali ya? 200 ribu. Enggak, hah? Biasa aja. Kalau kata saya mah biasa. Oh biasa. Gue suka nama-namain ya. Tapi di mata gue lumat. Oh karena ikannya gemuk kali ya? Iya, karena dipiara. Red Fepeng 200 ribu. Gibisep. Gibisep isi 2 berapa duit, Mat? 40. 40 ribu di obral. Gibisep Flying Fox isi 3. Ayo. 25. 25 ini bisa jadi ikan bersih-bersih, bro. Flying Fox ini langka, bro. Ikan alam. Enggak semua lapak ada. Tuh. Wih, apa itu? Epa itu. Apa itu? RFF bungkus Sultan Cimanggis. Bungkus, bro. Bungkus. Bahaya. Soal kan. Dia di situ tuh nguping review kita harganya berapa. Begitu dia dengar diskon 50.000 langsung bungkus. Emang begitu. Subrekernya Om Culik tuh begitu kelakuannya. Enggak, itu yang saya kayak gini. Ini modalnya aja kalau bukan dapat nyolong Rahmat. Ini udah 210, 220 gue tahu banget. Saya kayak gini. Berhubung ini enggak nyangka jual 200. Berhubung ini boleh nyolong di pam. Berhubung ini boleh nyolong nyopet di pam dijual 200. Bayar kan buat bayar sate. Ajar. Colongan ya. Colongan dah. Banyak tawa gitu omnya. Ayo udah bayar asal 10 ah. Iya cepet dah. Ya cepet. Eh masih bertahan angka 100 ribu. Jadi di mana kita kerja keras, di mana lu ulet, akhirnya dikasih 100 ribu. 100 ribu nggak ditambahin, nggak tambahin, nggak. 100 ribu aja. Tinggal di ini. Hajar. Dia juga ada dats. Ini dats apa, Mat? NTT dong, ganteng. Wih. Ada NTT. Ada dong. Thailand ya? Thailand. Berapa duit? 320. 320 ribu. Nyerah dia. Dijual cepet udah. Ikan segede gaban dijual 100 ribu. 100 ribu, astaga. Oke, thank you. Wah, thank you ya. Subrek channel ya, culik iya. Lagi. Apa nama channelnya? Culik lagi dong, Subrek. Culik lagi. Subrek iya. Ya. Iya, ada iya, dong. Subrek. Kalau lu enggak subrek gua enggak tayangin. Gua potong lu nye. Potong. Jadi ya, Bang. Udah jam duaan ini. Iya, setengah dua gitu ya. Lu hati-hati, Bang ya. Ya, jalan. Terus ada lagi sebelum kita ke Marble Lancer Leporinus. Ini kemarin kalau enggak salah jual berapa ya? 50 kemarin katanya. 45 apa 50 ya? 50 ya? Oh, yang kecilan ya, ini agak gede ya. Ini 50 ya. 12 cm. Bungkus. Hah? Bungkus juga. Bungkus juga tuh, Om Culik. Aduh. Bungkus. Ikan kalau ngerti harga begitu, Om Culik. Bentar. Om. Saya dengan siapa? Agung. Mbak Ago, lu tahu ikan ini? Pernah? Oh, ada. Gimana lu tentang ikan ini? Ya, kalem banget, seru kelihatan. Asik kan? Jadi lu udah habis 250 ribu nih. Buat komteng arwana yang kecil ya. PR ada. Iya. Itu bisa jadi komteng itu. Nggak diganggu dia sama arwana. Ya, Om. Tuh, bro. Leporinus. Jarang kan ya yang jual ikan itu kan? Kali di sini sih baru lihat ya. Udah kan? Bang Agus ya, iya, no, bagus dulu lo. Eh, labi-labi jual berapa duit ini? 30 om duit. Labi-labi 30 ribu. Labi-labi 30 ribu. Labi-labi 30 ribu, silakan, bro. Kayak kura-kura dia, tapi memang di air dia hidupnya.
Saya balik ya. Udah, siap. Wes, belanja. Oh, iya. Bagus, thank you ya. Lu hati-hati ya. Oke, thank you. Hajar. Asik ya. Hajar. Gila. Agak sedikit ini. Seru nih. Yoi, seru terus kita. Yang ini, Mas. Apa ini? Florida Gar. Udah duit. Ukuran 25. Berapa ya? Saya takut kemurahan ini. Berapa coba? 80 dah. 80 murah atau mahal? Gak tahu saya, Om Culik. Saya itu boleh nemu. Di banjiran kemarin. Nemu bro, 80 ribu. Ini harganya agak gelap, Florida Gar agak gelap. Agak susah patokan harganya. Tapi 80 ribu menurut gue murah. Di bawah 100 ribu. Dan dia ada belida nih. Bangkok ya? Bron. Oh bron. Yoi, coklat itu. Agak coklat ya? Iya. Belah duit. Cepet dah. 25 cm. Itu titipan pelanggan juga, Om Culik. Iya. Bukan punya pribadi. Cepet ini. Cepet, orangnya minta cepet. Oh gitu. Nggak saya lebih-lebihin biar cepet laku aja saya mah. Iya. Kok gue jadi pengen ya? Cepet. Ambil aja. Ntar kita ngomong ke orangnya, beli dah lu dan film Culik noh, dibayar pego gitu. 200. 200. GK Platinum boleh, Om Culik? Mana? Ini. Itu GK. Oh, jangan sembrambang. Pegang situ. Pegang Giant Bab saya dimakan sama dia, Om Culik. Hah? Giant Bab saya dimakan sama dia. Giant Bab 20 cm? 8 cm. Dihajar? Dimakan ya, sama dihajar dia. Dihajar lah, 10 cm masih dihajar. Platinum. Belah duit. Ini kan harga umum 3,5 ya? Iya. Karena dia udah makan Giant Bab saya kan harusnya naik. Iya. Yaudah, saya jual aja nih, 250 net. 250.000. Iya. Harusnya 3,5. Iya. Karena dapat nyopet. Karena makan Giant Bab saya. Oh, bukan nyopet, bukan? Enggak, ini beli. Ini beli. Karena dapat Giant. Kesel saya, ikan saya dimakan sama dia. Iya. Harganya nambah. Jadi 250. Jadi 250. Karena isinya ada Giant Bab ini. Buruan, taruh deh, taruh berat. Buruan. Buruan lu hajar tuh bro. Buruan. Lagi murah-murah aja. Ini sidat bro, ini sidat. 75 aja, Om Culik. 75, moa ya. Moa, dia bisa komteng sama ikan, Om Culik. Bisa ya? Iya. Aduh, kok dia nyundul sih, Mat? Iya, Om Culik, kalau nggak nyaman gitu. Jadi kalau kalian beli morai, tutup. Ini memang jenisnya morai? Morai sidat, tutup. Aduh, mikirin sate, ngaco. 75 ya? 75. Dan ketik ini bisa segede betis loh, bro. Iya. Betis orok. Orok siapa nih? Gede, bisa gede dia. Bisa gede. Dan dibanding belut, dagingnya lebih enak dia. Kalau menurut gue. Nah, barulah kita bahas Marble Lancer. Dia sepintas jadi kayak mirip baung jaksa ya. Sepintas loh. Iya. Tangan warna bukan. Dan corak putihnya. Karena ada corak putihnya, tapi secara keseluruhan beda, bro. Ini jarang, betul gue bilang jarang. Jadi ketika gue komen jarang, mohon maaf, bro. Kerjaan gue memang review ikan dan gue penjual ikan. Mungkin banyak di daerah lu, karena ini ikan alam, tapi di sini jarang. Yang pertama, jarang yang berhasil adaptasi. Dan kenapa ikan alam pada akhirnya harganya agak lumayan? Karena adaptasinya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Ini berapa ya? Kemarin kan manajer saya jual sekian, 2 melin nih sama Om Culik. Iya. Kemurahan. Ya sekarang terserah Om Culik dah. Iya, jelas. Kalau Marble Lancer size kayak begini, ini macam-macam bro. Bahkan ada yang pernah jual 35.000, ada yang jual 50.000, ada yang jual 100.000, itu sah-sah aja. Tergantung ikannya udah settle atau belum. Tapi kalau untuk Black Lancer kayak begini, misalkan ini udah settle, udah aman. Ini wajib dijual di atas 150.000. Wajib. Karena ikan ini betul-betul langka, bro. Langka, sumpah. Langka yang ada di akuarium. Kalau lu tinggal di Sumatera, lu tinggal di Kalimantan, mungkin di Kali masih banyak. Tapi gue yakin, di alamnya pun ini akan sangat sulit lu dapatkan. Betul. Gue yakin banget. Nggak selalu ada. Terus di konten kali ini, nomor siapa yang kita sematkan? Hah? Nomor manajer. Nomor manajer? Iya, kasih aja nomor manajer. Balamat, gak usah ya. Sibuk saya. Woi, manajer.
Thank you ya. Oke. Nomor lu gua masukin ya. Bang Ahmad, siap Om Culik. Kita clean lagi ya. Siap.